Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial mengenai cara masuk atau login ke e-learning. Pertama, teman-teman masuk ke unida.id, kemudian masuk ke e-learning unida.cool. Karena teman-teman belum punya akun, nah, sementara sebagai guest atau guest dulu ya, sebagai tamu. Nah, di sini nanti kita akan bikinkan username dengan NIM dan passwordnya. Nah, sementara kita misalnya masuk login as guest. Nah, untuk mata kuliah ini, teman-teman misalnya bahasa sosial politik, pilih semester 1 misalnya. Nah, misalnya kita ambil di sini dasar antropologi sosial budaya. Nah, untuk loginnya di sini masukin password, teman-teman masukin password yaitu visip ya, F besar visip kemudian 2019 tanda seru. Oke, diingat ya, ini password sebagai guest-nya kita masukkan submit. Di sini teman-teman bisa akses mata kuliahnya. Di sini ada RPS, teman-teman wajib download, dan di sini juga ada. Akan ada materi-materi di sini. Termasuk materi-materi yang lain di sini. Oke, itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.